Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, ibu-ibu pengajian dan arisan SD Islam Baitur Rahim menggelar kegiatan silaturahmi arisan sekaligus mengadakan perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang diselenggarakan pada saat kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh orang yang hadir, baik ibu-ibu maupun anak-anaknya. Beberapa lomba yang digelar untuk kelas anak-anak mulai dari memasukkan paku ke dalam botol, lomba balap kelereng yang menggunakan sendok, dan lomba makan kerupuk. Sedangkan untuk kelas ibu-ibu sendiri ada lomba memasukkan benang ke dalam jarum, lomba estafet karet menggunakan sedotan, joget balon, dan rebutan kursi. Tujuan dari kegiatan ini adalah silaturahmi yang diadakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 adalah untuk memupuk rasa nasionalisme para ibu-ibu dan khususnya anak-anak terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami para ibu-ibu bisa ikut serta memeriahkan dan harapan untuk Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, maju, semakin jaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadiah dari perlombaan ini disediakan oleh para ibu-ibu untuk anak-anak yang tidak mendapat juara sekalipun mereka tetap mendapat hadiah berupa bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nurdianto, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.